menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dan bersih dari peredaran gelap narkoba, LGBT, dan tindak kekerasan. Demikian salah satu isi deklarasi pelajar SMK Negeri 1 Cianjur, menjadi penangkal degradasi modal bangsa, khususnya bagi generasi penerus yang sedang menimba ilmu. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengapresiasi deklarasi tersebut. Hal itu sangat penting sebagai pengingat pelajar yang peduli terhadap kemerosotan moral bangsa. Deklarasi diucapkan seluruh siswa di depan PLT Bupati saat melaksanakan kunjungan kerjanya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cianjur saat menjadi pembina upacara pengibaran bendera merah putih pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019. Tadi saya cukup bagus, menarik ya, dari di SMK Negeri 1 Cianjur ini ada deklarasi anti narkoba, LGBT dan sebagainya. Ini patut dicontohi oleh sekolah yang lain dan mudah-mudahan diawali deklarasi anak-anak setiap minggunya mengingatkan bahwa ada di Cianjur menolak anti LGBT. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ini semua bahwasannya memang narkoba dan LGBT dan tindak kekerasan yang lainnya itu sudah semakin mengganggu kehidupan di sekitar kita. Dan diharuskan adanya deklarasi supaya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya pemerintah daerah sudah mendeklarasikan supaya sekolah-sekolah turut serta mendeklarasikan anti narkoba, tindak kekerasan dan LGBT supaya untuk membentengi anak-anak dari hal itu semua. Sebetulnya untuk membentengi hal-hal tersebut SMK Negeri 1 Cianjur banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu, misalnya sholat duha bersama, sholat jamaah bersama itu seperti itu. PLT Bupati juga berpesan kepada para siswa-siswi yang telah mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilu agar menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan pilihan terbaiknya masing-masing demi turut mensukseskan pemilu 2019 yang jujur dan adil. Mensosialisasikan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April. Ya, mudah-mudahan anak-anak juga memberikan pelajaran pemilu sehingga nanti pada saat pemilu ya 12 April anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik.